an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Kalau engkau enggak melihatnya, pasti Allah melihat kamu. Jadi bagaimana kita ibadah ini selalu kita merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita ibadah, contoh sholat, kita berada dengan Allah. Kita enggak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Makanya kita berusaha bagaimana sholat kita yang terbaik. Kita khusyuk, tumaknina, ingat kepada Allah. Ini harus betul-betul kita ibadah. Makanya kata Nabi, hendaklah kamu sholat seperti sholat kamu yang terakhir. Habis itu kamu gak sholat lagi. Kita ingat kepada kematian, bahwa kita pasti akan mati. Sehingga betul-betul ibadah itu kita perbaiki. Semua ibadah begitu. Ketika kita ibadah, kita harus ihsan. Ini kualitas daripada amal kita, kualitas dari ibadah kita. Ihsan itu harus ada dalam ibadah kita kepada Allah. Ihsan.